Halo semuanya, gue kali ini mau ngasih tips nih. Gimana sih caranya ngedapetin red and love untuk mengikuti event Summer Imlek ini? Untuk dapetin red and love, kalian akan mendapatkan ketika memukul batu ataupun pohon-pohonan atau IMP ya. Untuk rednya itu 80% untuk memukul batu ya. Kali ini sih gue saranin sih lu ngancurin batu iron biar biar lu nggak bisa ngedapetin 3-in-1. Jadi ketika lu ngancurin iron, lu bisa ngejadiin style, dan untuk red and love nya lu bisa lu tuker sebagai item-item yang ada di sini nih, di exchange ini, dan lu bisa menjadikan stone nya itu jadi cemen atau bisa bahan dasar buat bikin heart atau renovasi heart. Jadi kan lumayan, lu bisa ngedapetin 3 red and love, iron sama stone, dan stylenya juga style yang dihasilkan dari iron lu bisa lu jual atau lu pakai buat bikin mobil, kan lumayan. Nah, untuk lokasi yang bagus ya atau strategis ya untuk mencari ironnya itu ada di Pulau Jade Pairi. Jade Pairi itu dia ada 3 spot untuk mencari iron, dan di situ pun letaknya sepi, nggak terlalu banyak orang, jadi lu bisa mining sekaligus dalam kurun sekali datang ke situ lu udah bisa 3 spot datengin. Dia ada 3 spot di atas kanan sama di atas kiri sama di bawah yang dekat starting ground. Di situ lu bisa dapetin iron cepet dah. Gua saranin sih lu juga ngebawa mobil atau bawa box biar apa, biar nanti kalau lu udah kepenuhan atau udah berat loadnya, lu bisa simpen dulu di box itu, nanti baru lu lanjutin ke spot yang selanjutnya biar lu bawa beban atau bawa bobotnya nggak begitu keberatan. Oke, mungkin segitu aja kali video dari gua dan tips dari gua untuk mencari red and love nya dan gua juga minta maaf nih kalau misalkan suara gua agak kurang jelas atau kecepatan karena gue juga baru beberapa kali untuk nge-record menggunakan suara ya. Jadi dimaklumin aja ya. Terima kasih.